Ya, saya tadi kelewatan percabangan stasiun Raja Wali. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti saya masih akan dapat percabangan stasiun Kampung Bandan yang mana ada yang ke arah Jakarta Kota, ada yang ke arah Angke, ada yang ke arah Jakarta Gudang. Sebentar lagi perjalanan saya akan sampai di Jakarta Kota. Perlintasan apa ini namanya? Ini daerah JPL 7. Apa itu yang hunting di sana ya? Di dada-dada enggak enak. Oh, JPL2A. Kita akan berhenti lagi. Jalannya kayak siput. Berhenti lagi dari Raja Wali ke Kampung Bandan ini berhentinya sering banget. Setelah ditahan di stasiun Kampung Bandan, kita berangkat lagi tujuan akhir Jakarta Kota. Di Kampung Bandan ini banyak yang hunting, dan penomoran jalur di Kampung Bandan ini sudah berubah. Yang kita lintasi sekarang jalur 4. Di sebelahnya jalur 5. Di atas itu kalau nggak salah kok ada lagi jalur 6. Aduh. Di atas itu jadi jalur berapa ya? Apakah 67? Ya, pada lari-lari lagi tuh. Sepertinya mereka pada mau ke Jakarta Kota itu lewat Kampung Bandan atas.
dan di spur simpan Kamung Bandan itu ada kereta Babarandek. Apakah itu yang namanya jalur 123 penomoran baru? Kita melintasi Wesel Inggris Stasiun Kamung Bandan. Kurang lebih di sini insiden kereta JR203 itu terpleset di Stasiun Kamung Bandan. Udah anjlok di sini, terus anjlok lagi di Manggarai. Memang Wesel Inggris itu memang rawan sekali menimbulkan kereta terpleset. Tapi karena gimana ya, karena emang lahannya emang segini, mau gimana lagi? Dan di sebelah kanan dari kereta menoreh itu adalah percabangan ke stasiun Angke. Dan jalur menuju Jakarta Kota itu tadi melewati Wesel X dan Wesel Inggris. Dan jalur yang di tengah-tengah itu ke Jakarta Gudang kalau nggak salah. Ini adalah pengalaman pertama kali saya untuk bike ride dari Pasar Senen sampai dengan Jakarta Kota. Biasanya kan kalau naik KRL kan madep samping, nah ini madep belakang. Pemukiman padat penduduk yang ya gitu deh. Ada yang hunting di Jakarta Kota, siapa itu? Dan ada suara lato-lato lagi. Oh, di sini juga ada Wesel Inggris. Dan tepat pada waktunya pukul 15 lebih 15 menit kereta menoreh mengakhiri perjalanan di tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Jadi untuk rekan-rekan yang naik kereta menoreh dari Semarang, ini boleh ngikut sampai dengan Jakarta Kota. Karena emang dijual di tiket ya untuk relasi menuju ke Jakarta Kota ini, tapi hanya untuk kereta tertentu saja, tidak semuanya. Akhirnya sampai di Jakarta Kota. Sepertinya kita harus maju ke depan beberapa kereta karena nggak dapat peron sepertinya.